yang mengetengahkan tentang sejarah-sejarah terhebatlah kita punya TNI Kopassus. Jadi itu adalah salah satu misi menyelamat daripada. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Kita akan teruskan kepada video reaction. Terima kasih kepada anda yang sudah support dan juga sokong di dalam channel dan saya sebagai Uncle React. So guys, Uncle mendapat kiriman lagi daripada video dan ini merupakan salah satu video yang ya boleh dikatakan ramai juga ya guys. Untuk Uncle membuat reaction dan salah satunya yaitu daripada sahabat kita ya, sahabat subscriber di dalam apa ini, di dalam Facebook Uncle React, yaitu Alang. Ah, nama dia Alang, yaitu hai Uncle, tolong react video ini, operasi terhebat Kopassus. Operasi terhebat Kopassus dalam sejarah. Jadi apapun kita akan sama-sama saksikan guys, apakah isi dan juga intipati di dalam kandungan video pada kali ini daripada channel, yaitu channel Inspect History guys. Oke, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama saksikan. Oke guys, kita teruskan dengan reaction kepada video ini. Jom, mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang baik daripada video ini. Oke guys, jom. Inspect History guys, jangan lupa subscribe guys. Dalam sejarah, ada banyak operasi terkenal yang dilakukan oleh TNI. Di antara berbagai operasi tersebut, sepertinya tidak ada yang lebih terkenal dibandingkan pembajakan pesawat Douglas Garuda Indonesia atau yang dikenal dengan pembajakan Woyla. Pembajakan Mengapa Woyla. Pembajakan ini menjadi terkenal? Karena selain yang dibajak adalah maskapai nasional kebanggaan Indonesia. Unit yang dikirim untuk menyelesaikan misi tersebut terdiri dari pasukan khusus kebanggaan Indonesia, Komando Pasukan Sandi Yuda, wow, yang nantinya berubah nama menjadi Kopassus. Kopassus. Kejadian pembajakan ini terjadi pada tanggal 28 Maret 1981. Okay. Di mana pesawat maskapai Garuda Indonesia. Bermakna mereka ada misi guys ya. Misi ya, daripada apa yang mereka katakan. Dan daripada Kopassus ya, menjadi salah satu utama untuk menyelesaikan perkara yang disebut sebentar tadi. Oke. Okay? Ini operasi sangat-sangat hebat. Ya, sangat-sangat memberikan cabaran kepada Kopassus guys. Dengan nomor penerbangan GA206 sedang melakukan transit di Bandara Talang Betutu, Palembang. Tidak ada yang mengira bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan mengalami aksi terorisme yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Setelah pesawat tersebut lepas landas dan kondisi di udara sudah stabil, tiba-tiba 5 orang penumpang mengeluarkan senjata api yang mereka sembunyikan. Mereka segera meneriaki penumpang lain dan awak penerbangan agar tetap diam dan segera mengikuti semua kehendaknya. Pembajak memutuskan merubah rute penerbangan dengan rute penerbangan menjadi Penang, Bangkok, Kolombo, dan Libya. Tujuan akhirnya adalah Libya. Setelah ada berlangsung rumpakan, selama ya, berhari-hari, pesawat yang dibajak tersebut akhirnya tiba di Don Muang, Bangkok, Thailand. Oke. Di saat itu, CIA dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerja sama demi membebaskan pesawat bernama Woyla yang dibajak kelompok ekstremis yang bernama Komando Jihad yang sedikit Komando banyak Jihad masih memiliki hubungan dengan DITII. Mengapa organisasi CIA Amerika sampai ikut campur dalam hal ini? Ya. Karena terdapat warga negara Amerika Serikat yang berada di dalam pesawat tersebut. Oh. Awalnya, pemerintah Thailand menolak jika operasi tersebut diadakan di dalam wilayahnya karena mereka khawatir efek samping dari operasi tersebut. Namun, atas permintaan dari pemerintah Amerika Serikat melalui CIA, pemerintah Thailand akhirnya memberikan izin untuk operasi tersebut dilaksanakan di wilayahnya. Walau begitu, pemerintah Thailand menekankan bahwa pihaknya tidak ingin dipersalahkan atas tuduhan apapun apabila terdapat korban di antara para sandera yang ada. Baik CIA maupun otoritas Indonesia setuju mengenai hal tersebut.
dan grup 1 atau para komando Kopassanda. Kopassanda ditunjuk untuk mempersiapkan segalanya. Uy. Pemimpin grup 1, yaitu Letkol Infanteri Sintong Panjaitan, sudah sempat melatih pasukan komandonya menggunakan pesawat DC-9. Operasi Woyla dengan segera menjadi berita internasional. Selain karena kejadian ini adalah kejadian pertama di dalam sejarah Indonesia, ada setidaknya 5 warga negara asing, diantaranya adalah 2 warga negara Amerika Serikat, 1 warga negara Jepang, dan 1 warga negara Belanda. Total jumlah sandera di pesawat itu adalah sekitar 55 orang, yang terdiri dari para penumpang dan awak penerbangan. Pembajak meminta beberapa hal, agar pemerintah Indonesia membebaskan 80 dari 92 daftar rekannya yang menjadi tahanan di Indonesia, tebusan sekitar 1,5 juta US dollar dan sebuah pesawat untuk tujuan ke Libya. Hal ini membuat Thailand dan Amerika Serikat menyarankan penyelesaian lewat jalur diplomasi seperti peristiwa serupa di tahun 1972. Mereka beralasan bahwa jalur diplomasi memungkinkan tidak adanya pertumpahan darah. Namun pemerintah Indonesia tetap memilih jalur militer. Uniknya, keputusan itu diambil walau sebenarnya Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam operasi anti-teror, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Otoritas Indonesia beralasan bahwa yang dibajak adalah pesawat terbang milik Indonesia, dan ya, para milik penumpang Indonesia. Sebagian besar juga merupakan orang Indonesia. Bahkan para pembajak juga merupakan orang Indonesia. Akhirnya keputusan diambil untuk mengirimkan para personil dari Kopassanda berpakaian sipil. Kopassanda awalnya berencana menyerang Woyla pada pukul 4:30 subuh. Namun, setelah berbagai analisa dan pertimbangan kembali, otoritas CIA dan Kopassanda berencana menyerang lebih awal, yakni menjelang 3 pagi, agar bisa mengejutkan para pembajak. Hal ini didukung oleh CIA yang sudah berhasil menyadap komunikasi dari para pembajak, sehingga mereka dapat menyerangnya di saat para pembajak sedang lengah. Sempat pembajak, guys, pembajak. Pembajak tuh apa? Pembajak, perompak. Begitu. Oke, guys. Turunkan komentar Anda di bawah ya. Penasaran kan? Terjadi permasalahan di antara Mejen Benny Mordani dan anak buahnya, Letkol Infanteri Sintong Panjaitan, mengenai persenjataan yang akan digunakan oleh pasukan komando tersebut. Awalnya pasukan komando memakai senjata M16A1. Benny yang terkejut melihatnya merekomendasikan senapan serbu MP5 dengan kaliber 9mm untuk digunakan oleh pasukannya. Sintong ingin mencoba senjata itu terlebih dahulu, namun setelah dicoba, ternyata senjata tersebut tidak berfungsi dengan baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan peluru asal Jerman itu tidak cocok disimpan terlalu lama di wilayah tropis. Benny segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil stok peluru baru di markas, dan MP5 itu mulai berfungsi dengan baik. Pasukan Thailand kemudian mengepung tempat tersebut. Penembak jitu juga telah disiapkan untuk mencegah pembajak kabur dari pesawat. 20 pasukan Kopassanda yang terpilih untuk menjalankan misi tersebut dibagi menjadi 3 tim, tim merah, biru, dan hijau, yang menyerang melalui tempat yang berbeda. Tim merah dan biru memanjat sayap pesawat di kedua sisi dan bersiap untuk masuk melalui pintu samping, sedangkan tim hijau akan memasuki pesawat melalui pintu belakang. Tim hijau diperintahkan untuk masuk terlebih dahulu. Tiba-tiba, pasukan ini berjumpa dengan seorang pembajak yang sedang berjaga. Sang pembajak yang kaget segera menembak komando. Di sini, Ahmad Kirang tertembak di bawah bagian tubuhnya yang tidak terlindungi oleh rompi anti peluru. Si pembajak dengan cepat ditembak dan tim hijau segera melanjutkan misi mereka. Saat itu, tim merah dan tim biru yang sudah menunggu segera menyerang dari dua sisi. Mereka berteriak agar para penumpang menunduk dan menembak mati 2 orang teroris lainnya yang sedang panik. Saat sedang mengevakuasi sandera, seorang teroris tiba-tiba melemparkan granat tangan. Untungnya, pengaman granat tersebut tidak ditarik dengan baik. Alhasil, granat gagal meledak. Komando segera menembak dan melumpuhkan teroris tersebut. Akhirnya, misi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh Kopassanda berhasil dilakukan. Berhasil. Ketika misi tersebut berakhir, semua korban yang tewas dalam operasi tersebut hanyalah kelompok pembajak. Ahmad Kirang dan Herman Rante yang tertembak masih dapat diselamatkan dan dibawa untuk mendapat pengobatan lebih lanjut di rumah sakit Thailand. Oh, syukur. Karenanya,
Tidak heran jika berbagai kantor berita internasional dan nasional sempat memberitakan operasi tersebut sebagai keberhasilan yang gemilang. Pasukan khusus Indonesia yang sekalipun tidak memiliki pengalaman berhasil menyelesaikan kasus pembajakan itu dengan baik. Tidak mempunyai sekalipun pengalaman. Sekalipun Ahmad Kirang akhirnya meninggal di hari berikutnya dan Herman Rantai meninggal beberapa hari setelahnya, operasi tetap dianggap sukses dan semua komando yang ikut terlibat dalam operasi tersebut, termasuk pimpinan Letkol Infanteri Sintong Panjaitan, memperoleh kenaikan pangkat yang luar biasa. Ahmad Kirang yang gugur memperoleh kenaikan pangkat 2 kali bersama dengan Herman Rantai. Mereka pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pembajakan pesawat Oila adalah misi pembebasan Sandra Kopassanda yang paling terkenal. Bagaimana tidak? Seluruh operasi tersebut hanya berlangsung selama kurang dari 3 menit. Setelah peristiwa ini, nama Kopassanda semakin eksis di dunia internasional. Kopassanda kelak akan berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus seperti yang sekarang kita kenal. Kopassus. Misi tersebut berakhir dengan terbunuhnya 5 pembajak. 3 orang tewas saat misi tersebut, 1 orang tewas saat sedang dipindahkan menuju Indonesia, dan yang satu lagi mendapatkan hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Sedangkan dari sisi korban, terdapat 2 orang, yaitu 1 orang pilot Garuda dan seorang anggota Kopassanda. Setelah analisis lebih lanjut di Indonesia, otoritas Orba menyimpulkan bahwa misi para pembajak adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti bentuk pemerintah Indonesia dengan bentuk pemerintahan lainnya. Kelak, Kopassus menamakan pasukan anti-terornya dengan nama Sat-81 Gultor. Angka 81 tersebut diambil dari tahun 1981, tahun terjadinya pembajakan pesawat Garuda Woyla. Begitulah misi pembebasan dari pembajakan tersebut. Apakah kamu mengetahui misi-misi menegangkan lainnya? Yuk saling berbagi di kolom komentar. Mantap, mantap. Terbaik infonya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, kita sudah sama-sama saksikan ya kronologi ataupun sejarah Kopassus terhebat dalam sejarah guys. Wah, ini benda yang paling Uncle sangat-sangat suka dengan sejarah yang dikongsikan daripada admin, yaitu daripada channel Inspect History, yang mengetengahkan tentang sejarah-sejarah terhebat lah kita punya TNI Kopassus. Jadi itu adalah salah satu misi menyelamat daripada pembajakan pesawat Garuda telah dirampas oleh pembajakan dan ada tebusan, dan misi ini telah diselesaikan dengan begitu hebat sekali guys daripada Kopassus. Jadi itulah yang dikatakan daripada admin. Apapun daripada kesimpulannya di sini, Uncle cukup berterima kasih kepada sahabat subscriber karena berkongsi tentang sejarah Kopassus. Tidak dinafikan ya guys, sehingga kan daripada seluruh dunia pun menganggap dan juga mengiktiraf Kopassus ini adalah salah satu yang terhebat di dunia dengan kemampuan dan juga dari segi pentadbiran mereka dalam menyelesaikan misi. Dan ini adalah bukti sejarah pada tahun 1981. Oke guys, itu saja daripada komentar Angkat dan juga respon. Anda boleh turunkan komentar Anda di bawah dengan berkongsi tentang maklumat dan juga info supaya kita dapat bersama-sama berkongsi sesama antara kita. Dan insya Allah kita akan teruskan. Dan jangan lupa Anda teruskan mengirimkan video-video menarik kepada Angkat di ruangan Facebook, di laman Facebook Angkat. Insya Allah kita akan sama-sama teruskan dalam berbagai video reaction menarik. Oke, sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih dari awal sehingga selesai menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna.